Perak FC raih kemenangan selepas menewaskan Kedah Darul Aman KDAFC 1-0 dalam aksi pemanas badan di Stadium Perak malam tadi. Dalam aksi tersebut, Kapten Perak FC Luciano Guaycochia muncul wira buat pasukannya dengan gol tunggal perlawanan pada minit ke-59. Babak pertama perlawanan berakhir dengan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Asakan berterusan pada separuh masa kedua akhirnya membuahkan hasil apabila tuan rumah dihadiahkan sepakan penalti. Luciano Guaycochia memanfaat situasi dengan rembatan deras menewaskan penjaga gol lawan Kalamullah Al-Hafiz. Pada hasil tersebut, KDAFC berpeluang menyamakan kedudukan pada masa tambahan selepas dihadiahkan sepakan penalti namun gagal dimanfaatkan dengan baik. Kedudukan 1-0 kekal hingga whistle penamat.